Kenapa, Kak? Panas. Kenapa panas? Gerah. Ntar dulu, tunggu bentar. Kita nyalain AC dulu ya. Oke, kita arahin ke 16 derajat. Nah, supaya dingin, Kakak Una. Gimana? Udah dingin? Masih panas, Pi. Masih panas, gerah. Mau pakai kipas? Bukan. Terus? Una panas. Una panas, badannya panas. Iya. Coba lihat. Ya Allah, iya panas. Oh no. Hangat, Kak. Kakak Una panas, Kakak Una sakit ya? Kakak Una sakit. Kok panas badannya? Duh, anget lagi badannya panas. Kak, coba bentar Papi cariin ini dulu ya. Cariin apa namanya? Pengukur suhu dulu ya. Oke. Okay. Kayak di sini ada deh. Oh, ini dia. Termometer. Oke. Okay. Ini dia. Coba, Kak. Tapi harus diinin di ketek dulu, Kak. Ya. Nah, ini dari nol dulu ya. Coba, Kak. Geli. Enggak apa-apa. Gua geli, coba sini. Di sini aja. Yap, tekan. Geli. Nah, tekan dulu ya. Tunggu dulu. Kakak Una ngerasain apa, Kak? Pusing sama panas. Pusing sama panas. Tunggu Papi catat dulu ya. Pusing, panas, pusing sama panas. Oke, terus ngerasain apa lagi? Ngerasain itu doang. Itu doang, mual nggak? Enggak. Ya udah, nanti kita ke dokter ya. Tapi kayaknya ada deh obat di ini, Kak, di P3K, Kak. Tunggu dulu, kita ukur dulu suhunya ya. Masih belum selesai, guys. 38,4. Naik lagi, teman-teman. 38,5. Ya Allah, Kak. Kakak Una sejak kapan ngerasain panas sama pusingnya? Kemarin pas nganterin Manda ke bawah. Oh, kok kemarin gak bilang? Kok gak bilang kalau Kakak Una panas? Masih main-main aja. Tambah naik gak tuh? 38,6 ya. Abis ini kita panggil Mami ya. Oh, udah selesai, Kak. Coba. Tuh guys, 38,6. Oh no. Berarti badannya Kakak Una panas. Coba bentar Papi ambilin obat dulu ya. Papi ambilin obat sama air. Habis itu Kakak Una minum obat dulu. Tadi udah makan kan? Udah. Tunggu sini ya. Ini, Kak. Ayo duduk dulu yuk. Duduk dulu sayang yuk. Ini Papi bawain Aluna ini. Ini untuk ngompres di dahinya Aluna ya. Ya, supaya panasnya turun ya. Oke, kita buka dulu ini. Ini udah dibuka, Kak. Tempelin di dahinya, Kak. Tempelin di dahinya gini. Nah, ini sama kayak dikompres, Kak Una. Jadi nanti supaya panasnya cepet tuh turun. Oke, udah. Tadi Papi cuma nemuin obat ini aja, Kak. Ini supaya Kak Una nggak masuk angin ya, diminum ya. Sini Papi buka dulu. Ini, Kak. Diminum, dihabisin ya. Enak kan? Enak kan? Cepat sembuh ya Kakak Una. Habis ini kita minum air ya. Habis ini Kakak Una minum air ya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong kok ada penghapus di sini, Kak? Ini Kakak Una yang habis belajar ya. Penghapusnya ketinggalan di kasur dia, teman-teman. Ini. Taruh dulu deh sini. Soalnya habis belajar. Udah sini. Minum air ya. Lihat, Kak, duh panas, Kak. Tuh lihat wajahnya Kakak Una sampai memerah gitu, Kak. Coba lihat sini. Wajahnya memerah kayak ini gosong. Bruh. Iya, kayak abis main panas-panasan tuh loh. Nah, terus yang berikutnya Papi bawain ini. Ini supaya kepalanya Kakak Una tidak pusing. Tadi katanya pusing kan? Coba gini. Geli. Coba giniin. Tuh kan, geli. Tahan dulu, Kak. Tahan dulu, Kak. Ini supaya Kakak Una gak pusing, tau. Nah. Ya. Gimana rasanya?
Gile. Tuh, walaupun kakak Una panas badannya, tapi dia masih bisa senyum, teman-teman. Masih bisa ketawa-ketawa walaupun panas badannya, kak. Ya udah, sekarang kakak Una istirahat. Istirahat dulu. Mau pakai AC apa enggak? Enggak usah. Berarti dimatiin dulu AC-nya ya. Oke, tunggu sini. Kita matikan AC-nya dulu, teman-teman. Berarti tadi gejalanya apa? Pusing sama panas aja. Ya udah, istirahat. Karena kakak Una enggak boleh minum obat ini, kak. Obat panas, soalnya banyak obat yang berbahaya kan, makanya ditarik-tarikin. Iya. Ntar minumnya coba minum itu aja dulu ya, supaya enggak masuk angin ya. Yang tadi ya. Oke, cepat sembuh kakak Una. Mami masih bikin makanan kesukaannya Aluna. Nah, habis itu nanti kita makan lagi ya. Manda mana, Pi? Manda ada di luar, mau dipanggilin. Ya udah, tunggu sini ya. Amanda. Apa, Pi? Sini, dipanggil. Dipanggil kakak Una. Apa kakak Una? Temenin kakak Una ya, kakak Unanya sakit tahu. Oke. Manda, ngapain di luar? Lagi nonton. Main iPad. Ya udah, sini. Deketin kakak Unanya sini. Jangan deket-deketin, nanti takutnya nular di situ. Temenin aja ya. Temenin aja ya, nih iPadnya kakak Una. Kakak Unanya istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Besok kalau misalnya masih panas badannya, izin dulu ya, nggak usah sekolah dulu ya. Ya. Nanti kakak Una mau pengen makan apa, nanti papi bilang ke mami. Sayur bayam, nanti papi nyuruh mami masak sayur bayam ya. Oke. Kakak Una juga harus banyak makan sayur supaya sehat. Ya udah, tidur deh. Tidur ya, kak. Istirahat, kak. Kau tidak tidur. Tidur juga. Tidur juga. Tidur. Tidur. Temenin kakak Unanya tidur. Mana nonton kau, nonton apa itu? Hei. Nonton TikTok, TikTok. Tidur. Tidur. Hey. Amanda, panas enggak badannya? Enggak. Sekarang kita coba cek suhunya Amanda dulu ya. Ayo, buka keteknya. Gimana caranya, Manda? Harus dari sini, Manda. Ayo. Ayo, buruan. Hey, mandu, mandu. Hey, mandu, guys. Tutup, jepit, jepit, jepit. Nah, udah. Kita akan lihat panasnya Amanda berapa ya. Tunggu dulu. Kenapa kau ketawa-ketawa, woi? Geli, woi. Tunggu dulu ya, Amanda. Amanda. Amanda, coba lihat giginya. Nanti ke dokter gigi ya. Enggak. Berani enggak? Enggak. Berani, harus berani. Karena Amanda giginya sudah bolong-bolong. Bukan. Eh, Amanda mau di behel? Enggak. Kenapa? Nanti kayak Diwan enggak sakit. Aku mau gini aja. Oh, Diwan di behel ya? Iya, sama kakaknya Diwan. Kalau kakak Una mau di behel? Mau. Biar rata giginya. Biar rata. Mana mau? Enggak. Mau lah. Enggak mau, Man. Tapi nanti ke dokter periksa gigi ya? Enggak. Nanti di diginiin sama dokternya, cuma disemprot-semprot doang. Nah, itu udah, Manda. Dapat. Coba bajunya benerin dulu. Nih, kita lihat, guys. Berapa suhunya? 35,7. Berarti normal dong, enggak sakit. Ya udah, temenin kakak Unanya aja dulu. Iya. Oke? Oke. Guys, kita minta doanya ya, guys ya, untuk Aluna, guys, supaya dia cepat sembuh, teman-teman. Cepat sembuh ya, kak. Katanya cepat sembuh ya. Wasih ya, wasih. Kok jadi dukun lagi kau? Jadi dukun lagi. Wasih ya, wasih. Manda tahu dari mana sih wasih ya, wasih? Tadi aku nonton Farel. Hah? Nonton Farel? Iya, di Farel Prayoga. Iya. Wongkong ini. Ikat di banding-banding. Kalau suruh nyanyi mau nomor satu Manda nih. Ya udah, kakak Una istirahat. Nanti papi temenin di sini ya, kak ya. Sama Manda ya. Ya udah, teman-teman, kita doain Amanda. Doain Amanda. Salah ngomong.
doain Kakak Una. Ya udah teman-teman, kita doain Aluna ya guys ya, semoga cepat sembuh, semoga bisa sekolah besok. Tapi kalau misalnya besok masih demam, besok izin dulu ya Kak. Terus semoga bisa cepat bikin video lagi supaya bisa menghibur kalian semuanya teman-teman.